dari unit operasi ada kelambatan secara imaterial, kemudian dari sarana ada kerusakan lokomotif dan gerbong atau kereta, kemudian dari pihak jalan rel dan jembatan ada kerusakan jalur, ada kerusakan jembatan. Untuk tuntutan ke pihak ekspedisi seperti apa? Kalau kami memang dari pihak ekspedisi dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian, maka kami dengan tentu mengajukan tuntutan kerugian sesuai dengan perhitungan kami, akan kami sampaikan melalui legal kami, bagian hukum kami. Jadi ini nunggu dulu dari kepolisian atau mau lapor dulu? Ya ini kami mau mengkalkulasi dulu hasil dari penelitian kemarin yang dilakukan oleh pihak Polda Jateng sejauh mana, nanti diputuskan seperti apa, kita nanti akan menunggu hasil yang tinggi. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.